Yo, guys, welcome back to my channel. It's Plastic Pinion here. It's not just plastic, it's Plastic Pinion. Kali ini kita akan unboxing satu kit Toyota RAV. Ini kit Tamiya Mini 4 wheel drive Jeep series ya. Well, Plastic Pinion nggak yakin namanya Jeep series, tapi anyway, itu Plastic Pinion cuman perkirakan aja dari bentuk sasisnya dan bentuk bannya yang rata-rata begini ya. So, kit ini adalah Toyota RAV4. Entah kenapa di sini warnanya biru, hijau, tapi di sini warnanya biru. Nggak ngerti kenapa ya, di box artnya begitu. Anyway, kit ini made in Japan tahun 94, jadi termasuk kit tua. Apakah isinya setua tahun rilisnya? Kita lihat langsung ya. Kit ini item numbernya 19015. Let's see. Okay. Langsung aja kita unbox. Okay. Kit ini Plastic Pinion dapetin beberapa waktu lalu. Mungkin sekitar 2 bulan yang lalu. Kita lihat langsung ya. Cah. Kosong di sini. Wah, pertama lihat dulu dari bannya, ban khas Jeep series begini ya bentuknya. bukan pneumatik, atau yang berongga itu enggak, tapi ya normal-normal aja seperti ban biasa, hanya saja dia ukurannya large. Bukan lagi ultra large ya, ini sudah super super duper large. Kemudian velg berwarna putih. Kalau ngeliat dari sininya, velgnya memang warnanya putih ya, so nggak perlu di paint lagi ya kira-kira ya. Kemudian ini perintilannya motor. Oh, grisnya gris Tima, label biru. Motornya juga bambu ciu tutup biru. Asnya sedikit lebih besar daripada as biasa. Kemudian apalagi gearnya seperti ini, gearnya juga beda dengan gear yang mini 4WD biasa ya. Oke, buat yang belum punya ini dia isinya. Kemudian kita lihat bodinya, body Toyota RAV4 ini bisa di paint di sini. Oh, ini terbuka. Oke, ini bisa di paint bagian sini. Kemudian dilengkapi dengan kabin yang warnanya smoke atau tembus pandang, gelap-gelap gimana gitu. Oke. Gitu ya. Oke. So, ini semua paintable ya, jadi bisa di paint. Kalau dia nggak terlalu banyak main decal atau stiker, karena ya begitulah. Kita lihat dulu ini manualnya, kemudian ini dia stiker tuh kan, stikernya cuma sedikit. Nah, hanya untuk bagian lampu. Kemudian ini kayaknya belakang ya, di belakang sini ada untuk ban serep gitu, ica-icanya gitu ya. Ica-ica itu dia. Kemudian terakhir, last but not least, sasis. Sasisnya seperti ini. Ini sasis Jeep. Sasis Jeep itu seperti ini. Oke, menarik ya. Minat? Murah kok. Ya, itu dia kira-kira isinya. Jadi nggak terlalu banyak yang ini yang aneh-aneh, tapi ya ini ya isinya kira-kira seperti ini ya. That's it guys. Untuk yang belum punya, kit ini sangat menarik untuk dimiliki karena belum pernah punya Jeep ya. Ini dia tuh kelasnya itu seperti di antara mini 4WD biasa buat race dengan mini 4WD Bigfoot ya. Jadi dia kelasnya seperti itu. Speednya juga dia lebih cepat dari Bigfoot kalau nggak salah. Dan tapi
lebih lambat dari Mini 4WD normal, tapi lebih powerful dari Mini 4WD normal, tapi kurang powerful dibanding Bigfoot. Gimana tuh? Jadi middle, kira-kira middle. Dia ada di situ. So, buat yang punya komentar, saran, kritik, silahkan. Ya, plastik ini tahu banyak yang nggak sempurna, tapi ya well, kesempurnaan hanya milik Allah. Gitu ya, betul kan? Ya. Oke, okay, thank you guys for watching. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan buat yang belum punya jadi pengen punya, atau malahan jadi nggak minat sama sekali. Tapi mudah-mudahan sih malah pengen punya ya. Jadi minatnya itu lebih meningkat. Nah, oke, okay, itu dulu. Sekian dulu dari Plastic Pinion. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, terus notifikasinya dihidupin. Dan sampai ketemu, stay tune di video-video Plastic Pinion yang lain. Keep on dreaming, keep on healthy, keep on running, guys. Plastic Pinion out now, bye.